Guna menekan angka kriminalitas, Polresta Bandar Lampung bakal memperketat pengamanan di wilayah Bandar Lampung selama bulan Ramadan tahun 2022 ini. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, seiring dengan peraturan pemerintah yang membolehkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan, Polresta Bandar Lampung akan melakukan pengamanan di sejumlah tempat yang rawan tindak pidana kriminalitas. Otomatis kalau Ramadan ini tentunya aktivitas masyarakat meningkat, ya, baik itu di bidang perekonomian dan lain sebagainya. Tentunya kita sudah menyusun rencana-rencana untuk melakukan pengamanan. Yang biasanya tidak ada kegiatan ibadah tarawih, sekarang ada. Anggota kita akan kita tempatkan di tempat-tempat kita. Menurutnya, kasus kriminalitas khususnya curas, curanmor, sering terjadi di parkiran pusat perbelanjaan, rumah makan, dan permukiman warga. Tim Liputan, Diskursus Network.